Oke, kali ini power supply merek Kaishi 1502D ya. Itu artinya 2 ampere. Dia dapat kabel power supply-nya. Kabel recharge 9 volt. Itu dilengkapi dengan ini ya. Ini juga sangat berguna. Jadi seperti ini, ancap. Nah, ini masuknya ke baterai cas 9 volt ya. Atau dan lain sebagainya yang membutuhkan konektor seperti ini. Lalu kabel power supply-nya sendiri. Oke. Di sini ada tambahan USB DC 5 volt ya. Sama bypass maksimal 5 volt sama 15 volt. Dan ada RF, yaitu buat deteksi radiasi ponsel. Itu ada gunanya ya, ada fungsinya RF. RF itu singkatan dari radio frekuensi ya. Oke, kita coba aja. Ini bypass 5 volt ya maksimal. Terus kita geser ke 15. Itu 15 dan minimal 0 volt. Oke. Switch ke atas itu output, ke bawah yaitu test voltase. Kita coba ampernya dulu. Kita nolkan dulu untuk mencoba ampernya ya. Nolkan dulu lalu satukan positif dan negatif. Naikkan seperti biasa perlahan ya, karena ini pakai protection. Oke. Jadi setelah lewat 2 ampere dia akan protection dan kembali ke 0 volt. Seperti itu. Jadi seperti ini power supply Kaishi 1502D original ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.